guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang putusan jalan lagi. Jadi terakhir tuh kemarin tuh kita udah hubungin nomor telepon melanggaran jalan. Aku dua kali ya hubunginnya. Dua kali, yang pertama itu first time banget aku hubungin kemarin. Assalamualaikum. Dan beneran dijawab. Dan yang kedua itu kayak aku tuh telepon lagi dan buktiin siapa di balik nomor itu. Cuma hasilnya nihil, bener-bener cuma dibalas waalaikumsalam. Soalnya di situ aku juga pertama aku lontarkan salam dulu, kayak assalamualaikum seperti itu. Membahas bukti nyata keberadaan kuota tersebut dengan penampakan foto ini. Kalian bisa lihat foto ini guys. Oke guys, itu tuh ada foto seorang wanita yang sedang di pinggir laut ya, kalau nggak salah ya, di pinggir laut. Cuma keadaannya tuh pas malam hari gitu. Nah di situ kalian bisa perhatiin ya guys ya, di situ tuh bener-bener kayak ada bayangan gedung-gedung mencakar langit. Cuma itu kayak bayangan aja, kayak siluet aja gitu. Tapi ini bener-bener banyak banget netizen yang menghubungkan itu dengan keberadaan kota Saranjana seperti itu. Oh my god. So di sini ada kata-katanya, yaitu konteks katanya itu aslinya yang di belakang cewek cuma hutan, gak ada bangunan atau nuansa kota seperti foto. Oh katanya ini hutan ya, aku kira laut loh guys. Aku kira tuh si kakaknya ini tuh itu di pinggir laut, tapi pas di foto malah kelihatan kayak pemandangan kota di malam hari. Kayak yang bilang itu kota Saranjana. Lanjut ya. Oke guys, lanjut. Dan banyak yang bilang itu kota Saranjana seperti itu guys, kota gaib modern yang kasar mata, tapi ke foto secara nggak sengaja. Aku kira si kakaknya itu foto di belakang laut, ternyata di belakang hutan. Oh di belakang hutan aneh banget, tiba-tiba muncul foto, tiba-tiba muncul kayak ini ya, perkotaan seperti ini guys. Ini aneh banget loh guys, serius tuh, itu aneh banget sih. Di Kalimantan ada kota yang jauh lebih mewah megah daripada Dubai itu katanya. Namanya Kota Saranjana. Cek di YouTube vokalis Ari Lasso sama Kota Band pernah manggung di sana. Itu sangat mistis. Oh, jadi Ari Lasso sama Kota itu tuh sering banget manggung di sana ya, guys. Kalau siang kelihatannya laut dan pulau, tapi kalau pas malam kayak kota. Tapi cuma tertentu kalau nampaknya. Kayaknya Kota Saranjana tuh cuma nampakin tertentu aja pada manusia yang punya kelebihan menurut aku. Oh, aslinya tuh Bukit Mamake namanya. Di siang hari terlihat hanya hamparan bukit dan laut saja. Oh, menurutku ya guys ya, itu tuh apa namanya, emang ada lautnya, tapi lautnya tuh di ujung sana. Anak apa-apa, tapi kok ada siluet kayak gedung-gedung mencakar langit. Ngeri banget tau. Ada satu hal namanya shutter speed gitu katanya. Kamu setting di shutter rendah dan pas ambil foto agak gerak ya gitu jadinya. Bukan mistis, hoax, sama kayak gambar yang aku jawab ini. Efek shutter speed kamera, jangan bilang itu penduduk Saranjana lagi pakai jalan raya. Ada yang bilang itu kayak efek aja, efek dari kamera, dan enggak, bukan penampakan kota Saranjana gitu guys. Cuma kayak apa namanya, efek kamera aja gitu. FYI, dekat situ ada pelabuhan pemuatan batu bara, salah satu yang besar di Indonesia, punya PT Arutmin, North Pulau Laut Mineral Coal. Kalau asumsi saya secara logika, kalau malam pasti banyak lampu-lampu dan ramai gitu. Pemuatan vessel itu dikirim ekspor atau ke domestik gitu guys. Oh, gimana guys, kan percaya nggak untuk penampakan kota Saranjana ini guys? Sebenarnya masih banyak kejanggalan ya guys ya. Ada juga ya guys penampakan lagi, penampakan kota gaib Saranjana di Kalimantan Selatan. Video dipercayai direkam pada tahun 2003 oleh telepon tercanggih waktu itu, Nokia. Agak-agak kurang sudah kan wujudkan teknologi virtual di atas. Oh jadi ada orang ya guys ya, di tahun 2003 dia ngambil video di salah satu tempat, ya tempat kota Saranjana ini gitu loh, yang menetap di Kalimantan Selatan.
Nah di situ kan dia kayak lagi rekam-rekam aja pakai HP Nokia jadul ya. Ada satu HP Nokia udah ada kameranya tuh guys. So dia lagi rekam anaknya nih. Cuma ada kejanggalan kayak tiba-tiba itu pas dia belokin kamera berubah guys, videonya berubah jadi kayak gini. Padahal kan jangan dulu nggak ada editan apa-apa, berarti ini pure ya, pure and real, nggak editan apa-apa, tiba-tiba berubah sendiri gitu loh guys. Nah, menurut kalian itu apa ya guys ya, berubah jadi apa? Ini apa sih guys? Kayak perahu nggak sih? Kayak kapal? Bukan. Iya kapal. Kayak kapal lah, Bi. Serius, kayak kapal. Mereka gak sadar kalau yang mereka rekam itu bukan alam. Oh iya, ada kayak gedung, ada kayak mobil juga situ. Oh my god, padahal itu cuma HP Nokia loh, guys. Tapi ada detektif orang juga yang katanya itu tuh, ada yang katanya itu hoax, itu hoax gitu. Ada yang bilang itu hoax juga, soalnya ada dua penampakan gitu yang viral tuh ya cuma itu ya guys ya, pas perempuannya itu foto sama yang ibu ngerekam anaknya ini, cuma itu aja sih yang viral, cuma belum ada kayak realnya, masih kayak omongan orang ke orang, dan ada yang bilang kalau itu tuh hoax, dan itu tuh kayak ada yang bilang editan, ada yang bilang kayak efek kamera aja gitu. So guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Mungkin aku bakal lanjut di part selanjutnya untuk membahas kota ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.